Persibaya Surabaya sedang dilanda krisis pemain jelang laga lawan Persipura. Total ada 6 pemain absen karena akumulasi kartu dan training center timnas, ditambah 2 pemain yang masih meragukan kondisinya. Kondisi tersebut membuat pelatih Persibaya, Aji Santoso, mengundang pemain U20 untuk bergabung latihan. Mereka adalah penjaga gawang Hernando Ari dan Rizky Ridho. Lawan Persipura nanti lebih banyak yang tidak bisa main. Jadi saya mengajak pemain U20 untuk ikut persiapan dengan tim senior, ungkap Aji. Saya rasa 2 pemain muda itu punya prospek yang cerah ke depan. Dengan catatan terus bekerja keras dan tidak boleh mudah berpuas diri, imbuhnya. 2 nama tersebut menambah daftar pemain muda yang diorbitkan ke tim senior. Sebelumnya sudah ada Muhammad Kemaludin, Julpikar dan Koko Ari yang telah menjadi bagian tim senior sejak awal musim. Bersama-sama mereka juga ikut membantu Jung Grensfeld merebut trofi Liga 1 U20. Tidak hanya mengikuti latihan, rencananya Aji akan membawa beberapa pemain jebolan U20 ke Tenggarong. Kemungkinan besar untuk melengkapi skuad saya akan menggunakan pemain U20 untuk saya sertakan menghadapi Persipura, terang Aji. Sementara itu, Hernando mengaku bahagia dengan kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, ini pertama kali saya berlatih dengan tim senior. Saya harap saya bisa cepat beradaptasi dan semakin lebih baik, kata Hernando. Penjaga gawang berusia 17 tahun mengaku ingin memberikan yang terbaik selama latihan dan belum terlalu mengejar jam bermain. Saya ingat kata Coach Fahri untuk menikmati proses, belajar terus dan tidak terlalu muluk-muluk. Yang penting mendapatkan pengalaman, tandasnya.